karena tersandung batu, si pria ini terjatuh ke lava yang sangat panas. Dan syukur aja nih, ia membawa sebatang tongkat kayu. Tapi lama-kelamaan, tongkat kayu itu pun mulai terbakar dan mulai memendek. Lalu ia pun melempar teman-teman ulatnya ini ke rakit, guys. Ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada temannya. Teman-temannya ini pun berpikir keras, guys, agar bisa menyelamatkan temannya. Lalu si ulat ini pun memiliki ide, guys, dengan melemparkan kelapa ke lava itu. Saat si pria ini menginjak kelapanya, kakinya pun kebakar dan ia pun meloncat dan terlempar ke belakang. Syukur aja nih temannya bergegas terbang dan menyelamatkannya. Lava itu pun mulai menjalar dan hampir mengenai rakit itu. Lalu si ulat kecil ini pun mengeluarkan kentutnya agar bisa menjalankan rakitnya, guys. Tapi kentutnya terlalu kecil. Lalu si ulat kecil ini pun memiliki ide dengan memberi makan si pria ini jamur, guys. Dan pada akhirnya si pria ini pun sakit perut dan mengeluarkan kentut yang sangat dahsyat.